Sakitku hancurnya sakit. Hey guys, welcome back to my channel. So, in this video, it's been a long time I don't filming, yeah, karena guys, kalau gue itu gimana ya jelasinnya, gua gagal, I'm failed. Gua gagal di SBMPTN, coy. Terus gua harus gimana pupus harapan gua buat masuk ilmu hubungan internasional yang gua pelajarin ini tebel sama ini, coy. Pupus harapan gua buat masuk HI. Pupus. Juangan gua selesai sampai di sini. Dan gua enggak bakalan masuk HI. Masalahnya ini kesempatan terakhir buat masuk HI. So, gue bukan lagi pembelajar HI. Padahal siang malam gue bela-belain belajar mati-matian buat ini. Gue udah ada bukunya, tebel lagi tuh, lihat, tebel kan? Tapi percuma, gengs. Sama yang ini, gue juga latihan pakai ini. Gue latihan pakai ini, tapi hasilnya nol. Terus gue harus gimana, gengs? Gue harus gimana? Dua kali tes SBMPTN, yang pertama tahun kemarin dan tahun sekarang, dan ini soal SBMPTN tahun lalu, dan ini SBMPTN tahun sekarang. Gagal. Fail. Tahun lalu gua milih jurusan tuh, lembarnya tuh masih ada ini. Masih ada. Ini juga masih ada. Tahun lalu gue milih apa sih? Gue lupa. Sakit gue nyebutinnya. Sakit. Well, pilihan pertama tahun lalu gue milih course UGM, pilih sastra Inggris. Yang kedua UNY sastra Inggris, ketiga UPN Veteran Universitas HI, ilmu hubungan internasional. Gila kan? Gua HI UPN, gua pilihin jadi kandidat nomor 3. Apa yang gak hebat gue?
Dan tahun ini yang SBM tahun ini, aduh, pilihannya tambah ngeri coy. Gila. Gue aja, aduh, gak berani ngeliatnya, gak berani nyebutnya. Ya gimana ya, gak tau lah, gak bisa ngomong gue. Pokoknya pilihan pertama untuk tahun ini GM lagi, of course, GM. Sampai gila gue, GM. Pilihannya HI. HI. Terus UPN lagi, HI. Dan NDSS, Strength Based. Dan semuanya failed lagi. Jujur, gue untuk saat-saat ini masih sedikit trauma buat tes lagi. Dan agak sedikit ya desperate, give up, putus asa. Perjuangan gua ternyata sia-sia. Menurut kalian, pilihanku yang tahun ini emangnya berlebihan ya? Soalnya gimana ya, gue udah pede-pede banget milih jurusan ini. Speechless lah, gak bisa ngomong. Menurut kalian mimpi gue ketinggian gak buat masuk HI? Ya karena ya it's my passion about that. Ya passion gue itu cuma dua itu, HI sama sastra Inggris itu. Ketinggian ya mimpi gue. Emang orang miskin gak boleh mimpi? Sampai gitu, tega banget. Aduh, tega banget. Gue mau ngomong apa. Sekian video gue kali ini. Aduh, gimana ya, gue agak sedikit trauma, putus asa. I'm just human, jadi wajar ya kalau ada trauma dan putus asa.